Bagi saya jawapan make sense. Sebab majoriti agama saya hormat, tetapi saya susah nak terima sebab majoritinya ada image. Ada image. Dan masya Allah, bila saya dah mula belajar Islam, saya dah mula belajar agama, saya dapati rupa-rupanya konsep saya dulu yang kata Tuhan bukan manusia dan manusia bukan Tuhan, itu bukan sesuatu yang baru. Dalam Quran ada, betul? Bukan saja dalam Quran. Dalam kitab Hindu ada, dalam kitab Torah ada, dalam kitab Bible pun ada. Contoh, dalam Quran kita standard lah. Surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat ke-4. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada apa yang sama dengan Allah. Itu. Tetapi agama Hindu pun ada. Agama Hindu sebut dalam Shvetashvatara Upanishad bab nombor 4 ayat 19 dia sebut Natasha Pratima Asti. Sesungguhnya Tuhan itu tiada rupa bentuk, tiada ukiran, tiada bayangan, tiada lukisan. Cantik. Kemudian dalam kitab Vedas dia, dia sebut dalam Yajur Veda bab 40 ayat 9 dia sebut Andatama Prawishanti Ye Asam Butimu Pasti. Itu Sanskrit. Maksud dia apa? Sesiapa yang menyembah apa yang ada di alam ini, pokok, bulan, bintang, matahari dan sebagainya, dia jatuh dalam kegelapan. Dan sesiapa yang menyembah apa yang dicipta dengan tangan manusia, dia jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan. Wah, cantik. Dan dalam Brahma Sutra kitab Hindu juga, dia ada satu mantra. Mantra dia ialah Ekam Braham Dvitiya Nanasti Nanasti Kinchan. Bhagwan ehi he, dosra nehi he, nehi he, nehi he, zarabi nehi he. Siapa boleh ulang? Ha, yang boleh ulang nehi nehi. Apa maksud dia ni? Cantik. Biasanya saya jumpa kawan-kawan ke ataupun orang Hindu dan sebagainya, saya akan cakap, eh cantiklah ini ayat. Dia pun, apa maksud dia? Saya kata, dia punya maksud lah, bhagwan ehi he. Apa itu bhagwan puan-puan? Puan-puan peminat Bollywood, masya Allah. Bhagwan itu Tuhan. Bhagwan ehi he, Tuhan satu eh. Dosra nehi he, tiada yang kedua. Nehi he, nehi he, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Zarabi nehi he, tidak akan sama sekali. Cantik oh. Zikir tadi, la ilaha illallah. Tapi nanti solat isyak jangan tukar eh. Jangan tukar kepada yang ni. Dalam Bible, sama juga. Kitab Numbers bab 23 ayat 19. Sesungguhnya Tuhan itu bukan manusia, dia tidak berubah dan dia tidak berbohong. Masya Allah, dalam Bible dah tulis Tuhan bukan manusia. Kitab Numbers bab 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, dia tidak berubah dan dia tidak berbohong. Masya Allah, cantik. Bila saya buat kajian, betul lah tu. Dulu rupa-rupanya saya ada konsep perbandingan agama juga sebelum Islam. Jadi itu sebab sedikit tentang kisah saya ya. Wallahualam. Thank you.
Thank you.